lainnya yang telah tadi disampaikan sama Mas Dani. Dan mungkin apa, mohon maaf kalau ruangannya agak panas mungkin ya, agak panas ya, mungkin tempat yang sederhana seperti ini kan belum sampai lah kasih AC atau gimana gitu kan, soalnya baru awal-awalan gitu. Ya mungkin tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Mas Dani tentang bagaimana sejarah berdirinya Lirek ya kan. Dulu itu saya suka sekali yang namanya olahraga. Ya mungkin sudah berkali-kali saya membuat usaha ya kan, usaha yang di bidang olahraga seperti dulu pernah buat usaha futsal dan lain sebagainya gitu. Tapi saya tidak punya tempat futsal waktu itu dan dia ya masih nyewa di tempat futsal, dan tapi itu perkembangannya kurang bagus gitu ya kan. Tapi akhirnya dan punya keinginan untuk apa ikut olahraga bela diri gitu. Ya mungkin untuk waktu saya SD, waktu saya kuliah pernah ikut beberapa bela diri, tapi mungkin tidak sampai apa namanya sampai ke tingkat yang tinggi seperti yang di apa yang dilakukan Mas Dani gitu. Tapi kan saya sangat hobi sekali sama yang namanya olahraga bela diri, dan waktu itu pernah tahun 2013 saya ingin bergabung yang namanya bela diri kickboxing gitu ya kan. Kickboxing waktu itu saya cari datanya ya kan, wah ini kok tempat latihan diputus di mana gitu. Dan waktu itu saya pernah lihat Facebook dan waktu itu ada namanya Mas Dani kalau nggak salah, tapi waktu itu saya belum sempat ikut latihan karena belum sempat gitu ya kan, belum sempat. Terus pada akhirnya bulan Februari kemarin saya coba-coba untuk latihan, tapi ternyata apa dengan sering rutin ikut latihan, akhirnya saya tertarik dengan yang namanya olahraga bela diri kickboxing. Dan tadi sudah disampaikan sama Mas Dani, saya berniat ya kan, berniat yuk Mas Dani bersama-sama kita mengembangkan olahraga bela diri kickboxing terutama gitu. Dan tanpa Mas Dani pun saya juga bingung, wah ini saya cari pelatih di mana gitu, lalu saya sendiri nggak bisa ngelatih kok gitu ya kan, lalu saya bela diri aja berkali ini gitu untuk ketemu di kickboxing. Tapi pada akhirnya saya bertemu dengan Mas Dani dan apa proses bagaimana ini perkembangannya, terus bagaimana cara mendirikannya, dan akhirnya saya niatkan bulan Juli kemarin ya Mas, untuk mendirikan apa namanya gym bela diri ini gitu. Ya mungkin nanti dijelaskan panjang lebar tentang apa itu olahraga kickboxing, dan nanti di Tirek ini juga tidak hanya bela diri kickboxing yang ada, tapi juga ada beberapa bela diri yang mungkin di Indonesia itu belum terlalu populer, tapi sudah mulai berkembang gitu, seperti Brazilian Jujutsu, terus ada banyak sekali olahraga bela diri lainnya yang mungkin tersedia di sini gitu. Dan mungkin ini untuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin nanti tertarik untuk ikut latihan, bisa silakan. Ya mungkin nggak hanya bapak ibu aja, mungkin ada anak-anaknya atau mungkin saudara-saudara ini, semua umur ini ada, kita nanti bisa latihan di sini gitu. Ya mungkin nanti dijelaskan secara panjang lebar untuk Mas Dani. Ya mungkin sekian begitu saja, nggak usah apa namanya panjang lebar, nanti lebih panjang lebar.